Vincent dan Desta. Sejak masa remaja kompak bersama. Beragam acara sudah pernah dicoba, hingga nyaris masuk penjara. Ladies and gentlemen, yes. Pradikta Wicaksono is in the house, dan dia akan membawakan sebuah lagu di mana ini lagu yang menolong dia atau membantu dia masuk ke Yofi dan Nuno. Ini lagu pertama audisi bersama Yofi dan Nuno, lagu ini. Kalau lagu fals? Oh iya, sorry. Fals ya? Apa? Gak ada yang perbaikin, gue sendiri. Thank you Ken ya. Ayo siap. Halo Bang. Maaf Bang Vincent. Sending. Selama ditanya-tanya gue akan solo kahon dulu ya. Udah ya. Sebuah lagu lama dari Bang Ute dari Ute. Utak Likumahua. Udah, itu urusan aja. Wajahmu kupandang dengan gemas. Selalu ada di pipimu, hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Apalah artinya sebuah derita bila kau yakin itu pasti akan berlalu. Tuhan pun tahu hidup ini sangat berat, tapi takdir pun tak mungkin selalu sama. Cobalah tinggalkan sejenak anganmu, esokan masih ada. You know I've done all I can.
the big stone in our barroom. Swami's ah, I'm easy like Sunday morning. Swami's I'm easy like Sunday morning. I wanna be high. Tapi kita pengen tetap mendengar single terbaru iya dari dong. Pradikta. Yeah. Lu pakai nama Pradikta Wicaksono atau Dikta? Dikta Wicaksono. Ini lagu dari album ya album solo di, pertamanya Dikta ya. Tapi lu tahu ada band Dikta kan? Tahu, tapi DYGTA. Iya benar benar. Itu dari zaman dulu, dari zaman gua masuk ke Vinono tuh bukannya dulu udah ada band salah. Mas, pokoknya sering banget gua tuh dulu gitu. Lagu single pertama yang dinaikkan nama Dikta adalah lagunya berjudul Cepirit. Nah, harusnya bersama. Harusnya bersama. Bersama siapa sih? Gue kayak diem aja kali ini ya. Duh, anjing susah lagi harus piano nih. Wah, oh, tenang piano. Kita punya Kenny. Main-main. Oh iya. Iya. Tapi kan dia kayaknya nggak tahu kuncinya deh. Tuh, pemberak lagi lu ya. Tak kusangka. Akhirnya. Ah lupa kortnya gue sumpah. Sumpah gue lupa kortnya. Eh demi Allah gue lupa. Yang ini aja deh yang gampang deh. Oke. Ya, judulnya Dia Tak Mau. Oh. Ini ya, di album gue juga. Apa? Apalagi sih. Apalagi sih. Ayo langsung. Dia tak mau. Wah. Gue langsung keluar liriknya. Oh malam minggu pertamanya. Ini kan malam minggu. Aku apa ke rumah mau. Untung gue pas bikin lagu gue gak ada deket-deket dia nih. Gue cancel album gue semua langsung. Gak jadi ke rumah mau. Ini kan malam minggu. Oke ini dia. Dia tak mau. Sedikit aja tapi ya gue lupa dirinya beneran. Tentu. Oke. Aku ngechat dia, aku tanya dia, apakah aku ganggu? Dia jawab enggak, kamu enggak ganggu. Aku pun tersenyum, semua sesuai rencana. Tanpa ragu-ragu, aku tanya dia, mungkinkah malam ini pergi sama aku? Namun tak terasa, sejam pun berlalu. Tanpa ada balasannya, aku tahu dia tak mau. Aku tahu dia tak mau. Dah, keren. Dengerin semuanya dong makanya. Yang keberapa? Yang kedua nih. Oh yang kedua. Satu di 80s gitulah ininya. Iya. Satu lagu lagi. Apa gimana? Satu lagu lagi yang judulnya itu kapok. Apa ya? Udah. Apa? Jangan dong. Gue kalau ya boy lagi aku dulu boleh. Tapi satu lagu harus bayar 20 juta. Iya. Elunya. Gue ini harus bayar. Gitu. Oke. Kalau
itu lagu Kahitna. Lagu Indonesia yang lu suka banget apa? Atau lagu luar tadi Indonesia. Lagu luar yang lu pengen banget ngeblus lah, ngeblus, ngeblus. Apa ya? Mau ya apa? Ambil lagi nih. Every day I have the blues. Every day I have the blues. When you see me looking worried, babe, it's you I hate to lose. Nobody loves me, nobody seems to care. Nobody loves me, nobody seems to care. Talk about worries and trouble, people. Oh, you got, you know I had my share. Musisi, senimin, senimin. Gokil. Radikta Wicaksono, everybody, Radikta. Kita pikir hanya modal wajah ganteng doang. Ternyata musikalitasnya luar biasa. Dan kemaluan yang lumayan besar. Tidak. Itu Anda, saya tahu. Makanya kan? Iya, memang. Dia bangga. Gila, legenda itu sudah mulai berkembang. Itu. Tidak, kalau itu tidak. Radikta, everybody. Ayo. Sejak masa remaja sudah kompak bersama.